Hujan keras seperti yang cepat ngebalokarkan jalan provinsi yang menepungkan kota jeng Kabupaten Bandung di Jalan Muhammad Toha, Kecamatan Dayeukolot, Kabupaten Bandung, ke keemcaat timimiti 20 tepi ke 80 senti. Kukituna rea kendaraan anu mogok anu maksakan mentasan caah. Antukna macet panjang di dua arah. Nyakaos kitu kaayaan jalan nalika kendaraan mentasan caah. Kendaraan anu mentasan caah kudu ngalawan gulidag nacai di Jalan Muhammad Toha, Kecamatan Dayeukolot, Kabupaten Bandung poe Salasa pasusore. Rea kendaraan anu marogok lantaran satekah pola mentasan caah anu ngeum tepi ka meh sameter. Tapi rea oge kendaraan anu baralik deui dumeh ngarasa inggis kendaraan anu bakal mogok. Sajumlahing warga nunarumpa kendaraan teu bisa nuluykeun lalampahanana lantaran mesin motor anu ditumpakanana pareum teu bisa hirup deui. Eta warga miharep drainase atawa saluran pamicenan cai di eta leuweuk bisa sagancangna diomean sangkan caah moal karandapan deui nalika hujan ngajreg. Sababaraha leuweuk di jalan provinsi anu nepeungkeun kota jeung Kabupaten Bandung di Jalan Muhammad Toha kakeum caah timimiti 20 tepi ka 80 senti. Caah karandapan satu tas wewengkon Bandung Raya, kata rajang hujan gede tisaprak we Salasa berang tepi ka paso sore. Lianti di tapo wates, caah timimiti 60 tepi ka 80 senti oge karandapan tejauh ti Jalan Raya Muhammad Toha, tepi ka ngeum paimahan warga tur tamang pirang toko. Emang udah sering banjir di sini, Pak? Hujan gede ya, pasti. Ada harapan Pak ke depannya inginnya seperti apa Pak? Ya, susah sih ini. Memang solusinya nggak ada, kayaknya sulit. Masalahnya air kan dari sana, dari arah Cijangkra, arah Cibalaga juga di situ. Mana ada? Ya, kayak begitu sering terjadi. Cuma kalau ada hujan besar ya mungkin jadi beginilah keadaannya. Ini dari kapan Pak banjirnya Pak? Dari tadi, nyampe jam keduaan ya. Oh gitu Pak. Bapak rencana mau kemana Pak? Mau ke sana, ke Pulang gitu? Iya, ke... Kalau dengan Bapak sih tadi siang ya, Mas Wala. Jalan aja enggak. Terus dia memang biasa lagi sih. Masa keganggu enggak kan? Enggak, lu bisa. Ada harapan kedepannya kayaknya seperti apa kan? Tanya sih drainasinya cuma diberesin. Karena kan di sana masih banyak yang belum beres drainasinya. Caah remen karandapan di eta jalan raya provinsi anu nepungkeun kota jeung Kabupaten Bandung dumeh sajumlahing walungan limpas ka jalan satu tas hujan ngecerek di eta leuweuk. Eta caah oge ngabalukarkeun macet panjang di dua arah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.